kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami akan terus memuji, memuliakan Tuhan. Berkati jalannya ibadah kami. Ucapan syukur ini kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Jauhkan dari setiap kami keakuan, kesombongan, merasa diri yang paling penting. Tapi biarlah hati yang melayani, hati yang merindukan yang terbaik bagi sesama kami ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tergangan Stefan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidup. Katakan lagi, tiada berkesudahan
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu tak pernah berakhir di hidupku. Ya semuanya, Tuhan Yesus baik, sungguh ke kiri dua kali. Bisa Bapak Ibu? Masih ingat mana tangan kanan? Iya. Ke kanan kita dulu dua kali, kita katakan Tuhan Yesus baik. Ulas yantukan ya, ke kanan dulu baru ke kiri dua kali. Yuk. Tuhan Yesus kanan. Dua kali, kiri dua kali. Tuhan amat baik. Ayo semua. Untuk selama-lamanya. Lagi yuk. Tuhan Yesus baik. Duduk Bapak Ibu, mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang sangat besar bagi gereja ini dan bagi kita semua. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong.
sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kami percaya, kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah meninggalkan kami. Dan itu janjinya bagi kita orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan terus menolong. Tuhan terus memberkati Bapak Ibu gembala kami. Haleluya. Oh Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti Ebenezer. Untuk menyalakan lilin, kita nyanyi panjang umurnya serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilin.
daging di bibirmu. Banyaknya orang bertobat menjadi kerinduanmu. Engkau tak pernah mengenal waktu, selalu siap sedia setiap waktu. Yang sedih engkau hiburkan, yang sakit engkau doakan. Saat yang lain terlelap, engkau berdoa kepada Tuhan. Diberkatilah engkau Bapa dan Ibu Gembala kami yang setia melakukan pelayanan, membimbing dan mengajari kami. Selamat ulang tahun kepada Bapa dan Ibu Gembala. Terima kasih. Jadi begini, aku seku ingat selama gembala om kita ini melayani ya, banyak perubahan-perubahan yang saya alami. Salah satunya adalah kesabaran. Karena sebenarnya ya kita pribadi, kalau saya ditanya, saya merasa kehilangan sebenarnya. Sebagai teladan bagi saya hanyalah dia. Kenapa saya bilang begitu? Seingat saya dulu waktu kami masih pria sebelum yang ini dibentuk. Memang ini pun sebenarnya bentukan om juga sih. Hanya saja dulu waktu om masih sehat, kemana-mana sama. Kadang-kadang saya berpikir kalau sekarang kayaknya kami ini sebagai seorang sebagai pria merasa kehilangan. Maka ya bahasa karau saja aku membagai. Jadi sehat kam om, kami merasa kehilangan tuhu-tuhu. Nah, jadi aku sadar si pesanku si tering yang bas pusuhku katakan tu bagai uga dina bagai nda om niku ngamper bana bapa peran nindu jaya itu tuhu tri uga klarna bas pusuh kue bagi-bagi kuakap menahang. Sab ngamperbanan ingin naomei harus bisa menahan diri dari segi apapun kaipe nina. Jadi adina damai atai bas jabundu harus kamu ngamperbanan nina. Enam menca harapan kami bas pria nari sehat kam kami pertoto gelahna untuk pria makin lebih maju. Jadi aku pe ingin cak bas aku nari wujur ras menjuang jua, selamat ulang tahun panjang umur. Puji Tuhan. Aku kena megi-megi saja, tapi aku ngeranaman om. Sabna mei
mulai gelarna aku ku gereja GPDI enda menurut pengarak-ngarak na aku terus aku ngasa melayani je enda bagi kape ras kami ras mama winda sebenarnya melala kalau kami tolong na om bujur katakan kami man bandu jana pembuai kalau pasu-pasu unduh kami ngasa genduari kami banci dengan kami melayani tutup kendu kami rusur beri kendu kesehatan man kami bas kami melayani pirusur ade payong kami ceda om ida handu bagai mis pahulindu meluak ida handu selop kami sepatu kami bas pelayan-pelayan ni misusur lemdu om bujur katakan kami situ huna kami merahat min bagi kami kami mendiate kel bas kai pe bas kami bas perbaju kami bas kai krina sikap kal bandu amin na kai pe si sontar-sontar kai krina bas gelar namuat perpulungan kai entah lampu kai pe babandu krina waktu perpulungan ne om bujur kalau katakan kami man bandu maka tetap kalau kami retoto gelah na sehat kam cawir kam metua tambah ka umur ndu se datas-datas na om gelah banci kami tetap ipin-pindu terus kami pin-pindu janah kampe sehat bagi kape kami bu gembala Tuhan si masu-masu janah kai kak ndu sila cocok bas kami ajarindu kami krina bujur Tuhan si masu-masu om selamat ulang tahun om sehat-sehat om panjang umur om sama tante pun aku banyak kali dibantu tante sama om. Apalagi om, waktu sakit Bapak Leri, seringkali om bilang, gimana yang kami bikin Mak Leri? Bapak Leri sakit, anak sekolah. Gimana yang orang ini sekolah? Tapi, gimana lah om? Adanya Tuhan. Adanya Tuhan itu sama kami, om. Bukannya biasa Tuhan itu, luar biasa sama kami. Cuman itulah jawabku. Memang betul juga om, doa om, bisanya Leri sama Desi sama SMA, walaupun aku sendiri, kami bisa dibilang gak kekurangan apa-apa. Walaupun sedikit kami makan bisa kenyang. Jadi apapun dimakan adik anak-anak bisa kayaknya gak kekurangan. Jadi aku gak bisa bilang apa-apa sama om. Cuman terima kasih om, sehat om. Kalau kita GPDI sudah kita rayakan 100 tahun, saya mengharap juga kepada yang Tuhan yang di atas om pun begitu juga. Sehat-sehat om sama tante. Aku gak banyak ngomong, cuman begitu. Yang pertama mau saya katakan, saya bangga bisa mengenal Bapak dan Ibu Gembala. Karena menurut penilaian saya ini, Bapak Gembala adalah sosok teladan yang luar biasa. Jadi dia di Baskala Karo terbabana gelarna. Jadi om ini rajin membantu, rajin bekerja, rajin memberi. Kalau kita kan kadang-kadang gak terbaba kita nama kita. Namanya nanti si Burju tahu-tahu orangnya nakal. Tapi om ini sesuai dengan namanya. Jadi yang saya lihat dari sosok om ini, dia orangnya selalu penuh semangat, selalu ceria, selalu suka memberi senyuman. Jadi yang saya lihat gitu, pas mungkin kalau kita sakit kita agak cengeng, agak lemas, tapi ketika om ini sedang sakit pun selesai operasi dia tetap senyum, tetap semangat. Itu kan memberikan contoh yang sangat baik. Jadi enggak gimana dia enggak minta dikasihani gitu. Jadi hari itu kami pernah di rumah dengan Bapak Jessica. Jadi buka kartu sedikit ya, Bapak Jessica bantu saya cuci piring. Jadi dibilangnya gini, kalau ada yang lihat aku cuci piring ini ketawa orang lah aku katanya. Jadi aku bilang gini, ngapain kamu malu, coba kamu lihat Bapak Gembala kita di gereja banyak. Kok yang lihat dia cuci piring, saya bilang seperti itu. Dia aja pendeta gak malu, kamu masa malu, aku bilang gitu. Jadi sama om kita ini luar biasa bagi saya. Jadi begitu juga dengan Tante Gembala. Awal-awalnya saya berjemaat di sini, saya belum paham dengan sifat Tante. Saya dalam hati saya pikir, ini Tante ini kok cerewet kali, kok judes kali gitu. Maaf ya Tante. Itulah penilaian saya awal-awalnya. Tetapi setelah lama-lama kenal dengan Tante, dia bersifat ecaknya suka menegur, suka cerewet dengan kita. Itu semua tentu kebaikan kita. Jadi ketika kita ada salah, dia langsung tegur. Dia apa adanya, gak manis di depan,
pahit di belakang enggak seperti itu. Kalau dia enggak rasa cocok, kamu kurang begini-begini, kadang kurang disiplin. Tapi itu semuanya untuk kebaikan kita, karena dia sangat mengasihi kita ke depannya supaya kita menjadi anak-anak didiknya yang luar biasa semuanya. Jadi sini saya mau katakan buat Bapak dan Ibu Gembala, selamat ulang tahun, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat di dalam melayani kami. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kuucapkan selamat ulang tahun Om, Tante. Aku sangat bangga punya Tante, punya Om. Karena dari kecil aku merasa dia sebagai ibuku. Sewaktu aku punya masalah, aku dari kecil sudah dia guru sekolah mingguku. Kami jalan ke Jung Sampun. Sampai sekarang pun aku tetap anaknya juga. Itu suatu berkat bagi dalam hidupku. Dan juga setiap aku punya masalah, setiap aku punya beban, kalau kita berdoa di sini, sepertinya kayak mana? Aku senang kali. Bukan ku ceritakan bebanku sama Tante, tapi dia sebagai ibu yang sangat baik. Dia peluk aku saat aku menangis. Dia elus-elus dadaku. Karena aku merasa dalam hidupku aku tidak punya tempat curhat gitu. Tapi aku punya Tante, Om yang selalu memperhatikan aku. Mulai dari Bapak Niel, mulai dari anakku kecil, sampai aku pindah rumah. Pernah aku pindah rumah, dia bawa kudin, dia isi berasnya, dan ada satu telur ayamnya. Itu masih ku ingat, dia seperti bagi ibu dalam hidupku. Aku sangat bangga punya Tante, Om, karena mereka ku anggap sebagai orang tuaku. Sering dia bilang, sabar, dia elus-elus dadaku, dia rangkul aku. Dia adalah sebagai ibu dalam hidupku. Aku juga punya mama, tapi rasanya sering dia lebih berat bebannya. Tapi walaupun aku tidak cerita punya masalah sama Tante, tapi dia sangat mengerti. Dia adalah ibu gembala yang sangat baik. Saya sangat mengerti, pengertian. Terima kasih banyak Tante yang selalu memperhatikan aku. Mulai dari kecil, sampai aku mama-mama, sampai anakku dah besar, Tante selalu memperhatikan aku. Panjang umurnya Tante, murah rezekinya, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Om, selamat ulang tahun Tan. Aku ingat kesan-kesan si ngolewat, waktu anak-anakku kitik-kitik dengan aku setuhun kisat ku gereja. Baci ngasa-ngasa telu ulah dah maka ku gereja. Bujur kota kan bandutan rah kakam ku rumah nginget kenca. Kai kin de babina gandun nende jame semakala kam rah-rah ku sampati nindutan. Ai pelajaran ban bangku kesanlah rusuh bagai sendah lagu gereja te ku dungna ku inget rah kaker tante de ku sampati nakari te ku dungna ku gereja lah hatiku bagai enci alang pila bu mejile bagai kasih suanei ban berkat Tuhan nga hatiku ka ban ajarkan dukaru suruh kam ke rumah ai kesan man bangku enci si luar biasa nakal si ku ingat kesan Om waktu Om ikut dengan perpulungan rumah tasangi kitik dengan me Om enci masa-masa kita perpulungan rusuras Om Jepas lead ngalokan BLT tandana kita masyarakat tidak mampu. Om pernah cerita begini na kita anak Tuhan, Tuhan kita kaya. Jadi ulah kita katakan miskin di depan manusia pe Nina. Jadi Tuhan kita mela Nina. Jadi aku si waktu edad. Dad aku bantuan tanda tidak mampu. Encik ku ingat kata-kata Om Endai, mela Tuhan tak adik kita ngatakan kita kalak miskin. Padahal kita anak Tuhan, Tuhan kita kaya Nina. Jadi minggu-minggu lihat temanku sadar dahin iang ku metua, anak-anak sekolah dengar. Cerita-cerita, jay sang Endai dat beras, dat sen, adik beras ay, langsung ku kepala desa. Encik, Nina, aku min bangku min beras undena, aku terakap kuakap Nina. Adina, iya terakap kapna, banalah hatiku, lihat kartu buat berasaiku ku kantor kepala desa. Jadi kartu aku berikanlah sekala
si kuakap si membutuhkan. Jadi rahnina kepala desa, aku rebapa manbana, nak kuat diberikan du kartun de mankala. Jadi sewaktu-waktu pagilit bantuan, kamla nidad nina. Si ih, ngugun cang ku ingat kata Om Dai, Tuhan kita kaya nina Om Dai ya teh kunci. Ih, adila kari kolo kunah Dai, lanai kepagi aku dat kai PC si tawarkan kepala desa, memang nyata sangil ngalit si bagenda. Pan si pagilit bantuan untuk membangun rumah untuk anak sekolah. Jadi kempu-kempui pagi ngu itanggung pemerintah. Rumah du pagi bangun pemerintah nina. Si aku ngu guncang adina laku alau kena situhuna setiap muat beras teken bahwa kita anak si miskin, masyarakat miskin. Jadi setiap bulan aku menaikkan bahwa aku miskin bagai. Dungna ku kuatkan, ku ingat lalap kata Om, Tuhan kita kaya pasti cukupkan. Tuh Om, rumah nelayan kita Om go galang. Anak-anak go sekolah lape bantu pemerintah. Lape tanda tangani miskin. Gundaring go kaya Om. Ailah kesanku si pernah i tegaskan ke Om bahwa pas rumah perpulungan memang rumah kita. Ku ingat ngeban katakan kepala desa Handai, adina ikuti indu lalap nakku lid pagi bantuan pemerintah bangun rumah nina. Jadi memang lid gundari Om 15 juta, tapi rumah si bantuan lebih dari 15 juta Om. Puji Tuhan. Umurnya panjang, umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadimu, Tuhan memberkati. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Kami ping rana ti kami sidik ya situhuna. Melalakal ialami kami perubahan-perubahan si ikerjakan Tuhan. Adi gel-gelai megati aduh hatiku. Tapi di gundari endam nanam nam layani Tuhan ya teko ya. Jadi ngau kudat kal nanam na perbahanan dukrina Tuhan memberkati ya, itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Saya mau ceritakan sedikit ya pengalamanku dengan Bapak Gembala ini. Masih sabar kan nunggu? Dulu Mima dulu belum lahir, dia bilang dulu sama aku karena Mima belum lahir, adi mate aku kujaga mama nih. Kujakam, ya di Merenda, kujakam dek, Nina. Iya, ke rumah nanda ini, sebab ia Merenda usur kurang sehat, ya, kurang sehat usur. Jadi akapna, lah tertimai nami malahir pe. Puji Tuhan,
Kristus pe lahir ka. Kau kagalang. Ya. Jadi Bapak gembala yang dasuhi ya asa gundari, ekrina berkat Tuhan, ya. Lang dekah mu padan dua nangai kami yang dekah mu padan mate, tapi lang ngam mate mate. Ya. Aku si paling kuakap ingat du dengan krina kalak sakit gula adi enggo nanahen nahena enggo nang dangi mate. Aku menggo nanahen nahaiku tapi lali cacatna, ya. Aim aku sehat. Bagi pernah ku katakan lik sada ada satu kawanku bicara, cerita aku ku ceritakan, kakiku dah bernanah, ku bilang, "Ih, suamiku begitu kak mati," katanya. "Ih, emak aku lah mati," ku bilang. Jadi aku ini duanya kami ini hanya karena anugerah Tuhan, ya. Hanya karena anugerah Tuhan. Udah lamanya kami menurut biasanya sakit. Ada satu teman kami hamba Tuhan, dia bilang begini, "Ih, ndekah kalau kamu bertahan, nak, nih. Ndekah kalau kamu bertahan, nak, nih." Aku pi bingung. Aku pun betul enggak kusangka aku sampai hari ini hidup. Tapi itulah berkat anugerah Tuhan. Jadi Tuhan memberkati.